Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di Arsyada Channel. Di video kali ini kita akan melihat sepeda motor Honda terbaru, yaitu ada Honda Becek 160 varian warna silver. Nah, ini untuk warna terbaru ya teman-teman, untuk sepeda motor Honda Becek 160. Untuk warna silvernya itu silver yang kelihatan dari jauh, itu ada efek ke biru-biruannya teman-teman. Berbeda dengan warna-warna silver di sepeda motor Honda pendahulunya. Nah, kita bisa melihat untuk perbandingan warna silver antara Honda Becek 160 ini dengan Honda Scoopy. Nah, Scoopy ini warna hitam silver ya teman-teman. Ini depannya silver, belakangnya hitam. Dan kalau dilihat dari warna silvernya, antara Scoopy dan Honda Becek 160 itu ada perbedaan. Kalau di Honda Scoopy warna silvernya agak gelap. Ini warna mungkin silver top ya teman-teman. Sedangkan kalau di Honda Becek 160 itu warna silvernya lebih terang dan ada efek ke biru-biruannya. Mungkin ini yang dinamakan silver glossy mungkin nih teman-teman. Warnanya seperti ini. Kalau di Scoopy seperti ini. Nah, menurut saya untuk warna silver di Honda Becek 160 ini bagus ya teman-teman. Ini warnanya bagus, ini menurut saya. Sepeda motor Honda Becek 160 varian warna silver ini adalah yang tipe CBS ya teman-teman. Untuk harga dari sepeda motor Honda Becek 160 tipe CBS ini dijual dengan harga Rp32.780.000. Ini lebih murah jika dibanding dengan Honda Becek 160 yang tipe ABS. Kalau yang tipe ABS harganya Rp36.030.000. Jadi ini lebih murah jika dibanding dengan yang tipe ABS. Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa Tengah ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman berada di area lain, mungkin harganya akan sedikit ada perbedaan. Nah, ini kalau tampilan dari samping seperti ini teman-teman. Kemudian saya geser, ini kalau dari belakang. Untuk fitur-fiturnya masih sama dengan pendahulunya ya teman-teman. Cuma ini ada perbedaan di warna covernya saja. Ini yang warna silver kalau dari samping kanan. Untuk penggunaan kunci atau remote juga sama. Speedometernya juga sama. Sama semua, cuma beda di warna covernya, yaitu silver. Kalau dilihat dari jauh, silvernya agak ada semu ke biru-biru aja. Nah, sekarang kita akan lihat di speedometer ya teman-teman. Saya akan menginformasikan juga tentang servis gratis atau servis garansi untuk sepeda motor Honda baru yang diberi dari dealer resmi penjualan sepeda motor Honda. Jadi untuk melakukan servis gratis atau servis garansi sekarang ya teman-teman, itu tidak lagi menggunakan buku servis. Walaupun kita tetap mendapatkan buku servis, tapi secara prosesnya ketika kita akan melakukan servis garansi atau servis gratis itu wajib menggunakan aplikasi. Untuk nama aplikasinya Motor QX, Wanda ataupun Brompit. Jadi disesuaikan dengan tempat tinggal teman-teman berada di provinsi mana. Nah, di sini saya akan memperlihatkan untuk ketentuan membaca angka kilometer atau angka odometer pencapaian jarak tempuh di sepeda motor kalian. Karena ketika kita akan melakukan servis garansi atau servis gratis itu wajib ada foto kilometernya. Kalau angka di kilometer melebihi batas yang sudah ditentukan, secara otomatis servis gratis kita atau servis garansi sepeda motor kita akan ditolak. Nah, untuk cara membaca dari angka kilometer itu nanti kalian perhatikan di bagian ini ya teman-teman, ada tulisan tripnya. Kalau trip ini berarti bukan angka odometer atau pencapaian jarak tempuh sepeda motor kita. Nah, untuk mengetahui jarak tempuh sesungguhnya, nanti kalian tinggal menekan tombol setel ini sampai ada tulisan total. Nah, kalau ada tulisan total seperti ini, nanti yang terbaca atau jarak tempuhnya adalah di angka total ini teman-teman. Jadi trip itu bukan, yang dibaca adalah di angka total. Nah, saya ambil contoh misalnya seperti ini.
servis gratis pertama itu ketentuannya 1000 kilometer. Kalau kilometernya di sini sudah melebihi 1000 itu bakal ditolak, tapi kalau masih di bawah 1000 itu masih bisa. Dan di sini juga harus memperhatikan bulannya ya teman-teman. Misalkan garansi pertama, servis pertama itu 2 bulan dari tanggal pembelian. Jadi kalau misalkan melebihi 2 bulan ya servis gratis kita akan tertolak. Jadi antara kilometer dan bulannya. Oke, ini warna silver untuk sepeda motor Honda PCX160. Ini kalau dari depan motornya mau dikirim, ini sudah ada yang menanti. Ini konsumennya sudah siap. Oke, jadi saya akhiri dulu untuk video saya kali ini ya teman-teman. Semoga ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman yang lagi mau membeli sepeda motor Honda PCX terbaru. Ini yang warna silver. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.